Oke, Ustaz awali pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita dahulu berdoa. Ya, sikap berdoa, tundukkan kepala, diangkat tangannya, doa akan belajar. Allahumma fa'ni bima 'allamtani Terima kasih Nak, semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, Ustadz. Tadi sudah Ustadz beberapa sudah Ustadz absen ya, ada beberapa yang belum Ustadz absen ya di sini, terutama yang kelas 6 Brilian. Ustadz absen dulu ya, yang kelas 6 Brilian ya. Mas Alvin belum hadir ya, Mas Alvin belum hadir. Mbak Atifah hadir ya, Mbak Tifa. Terus tadi Mbak Ziva hadir. Oke, good. Kemudian tadi sudah beberapa. Oke, Mbak Rania hadir. Mbak Rania ya. Oke, sudah. Tadi ketika kalian bergabung langsung Ustaz absen ya. Jadi setiap pembelajaran melalui Google Meet, Ustaz akan absen terlebih dahulu. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah pada mandi semua? Sudah. Yang belum mandi, ya, nanti mandi terlebih dahulu ya. Mas Faris sudah mandi apa belum, Mas Faris? Sudah pada sarapan semua? Belum ya, nanti habis ini ya sarapannya ya. Ini kan dimulai jam 8 ya, nanti sebelum memulai pembelajaran lewat Google Meet kalian bisa sarapan terlebih dahulu. Sudah pada sholat duha juga? Sudah. Oke, good ya. Oke, sama seperti kemarin, nanti untuk sistem murojaahnya ya, Ustadz akan menunjuk satu orang, yang lainnya mikrofonnya di nonaktifkan. Ya, Ustadz tunjuk mikrofonnya diaktifkan. Ya, paham? Paham ya? Oke, kita mulai ya murojaahnya. Ustadz pengen Mas Vino. Halo Mas Vino, yang lainnya di nonaktifkan nggak mikrofonnya? Sambil mendengarkan apa yang dibaca nanti Mas Vino ya, nanti Ustadz akan sambung ayat ya, tiba-tiba Ustadz akan sambung ayat nanti ya, Ustadz akan tunjuk secara acak, jadi kalian harus menyimak dengan baik ya. Mas Vino dihidupkan mikrofonnya, yang lainnya dinonaktifkan ya, yang lainnya dinonaktifkan. Oke, Mas Vino tolong diaktifkan mikrofonnya.
Oke, okay, ya. Oke, okay, good, ya. Sebentar. Oke, okay, Mas Vino, silakan buka surah Al-Bayyinah, ya. Buka surah Al-Bayyinah. Sudah? Atau sambil buka Al-Quran biar nanti Mas Vino tahu panjang pendeknya, bacaan infaknya yang mana, gunanya yang mana. Oke, coba Mas Vino dihafalkan surah Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98, artinya ketiga kiri dari 8 ayat, tergolong surat Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yaitu subuhan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin Mublisi dalam kuti nahunaka apa yuki musola, wajuki musola tawayuk pusaka tawadali tadi nol rojima. Oke, Mas Vino cukup. Mas Vino cukup. Dilanjutkan Mbak. Siapa ya? Ini ya. Mbak Ziva. Dilanjutkan Mbak Ziva. Yang lainnya dimatikan cuma Mbak Ziva. Ya. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Innallazina amanu wa 'amilussolihati ulaika hum khairul bariyah. Jazahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Oke, bagus, terima kasih Mas Vino sama Mbak Ziva ya. Mas Vino tadi bacanya sudah bagus, Mbak Ziva juga tadi ada beberapa yang terlalu cepat bacanya, tapi gak apa-apa, sudah bagus. Lanjut Mas Fahri, dibuka surah Al-Mutaffifin. Dibuka surah Al-Mutaffifinnya. Yang lainnya menyimak ya. Tahu-tahu Ustaz akan tunjuk kalian secara acak nanti untuk menyambung surat yang dibaca sama Mas Fahri. Oke, Mas Fahri silakan dibaca. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladina idaktalu lan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin adim yauma yaqumun li rabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailui yauma idil lil mukadzibin. Oke, cukup. Dilanjutkan Mbak Kansa. Ayo Mbak Kansa, dihidupkan Mbak Kansa mikrofonnya. Alladzina kadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Inna Oke,
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ألا إن كتاب الأبرار لفي عزين وما أدراك ما عزين. Oke, cukup. Cukup, cukup, cukup. Terima kasih. Silakan diganti Mbak Maura. Mbak Maura, dilanjutkan ayatnya Mbak Maura. Ya saduhul muqarrabun innal abrar lafi na'im 'alal ara'iki yamdurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim mahkum khitamuhu misk fabidzalika falyatanafasil mutanafisun famizajuhu min tasnim aynai yasrabu bihal muqarrabun innal ladina ajramu kanu minat ladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Oke, cukup. Diganti Mas Felda. Mas Felda, yuk. Wa idza marru ila ahlihi qalatu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna la ila dallun wa ma ursilu alaihim hafidin fal yawmal ladina amanu min kuffari yadhakun al ra'i yandurun Oke, okay, cukup. Terima kasih ya Mbak Kansa, Mbak Maura, Mas Fahri, dan Mas Wilda. Bacaannya cukup bagus ya. Tadi panjang bedeknya juga sudah bagus semua. Oke, okay, lanjut Mas Asraf. Halo Mas Asraf. Ya, silakan dibuka Mas Asraf. Ya. Halo. Surat apa? Surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar. Ya. Bentar. Sudah? Mas Asraf? Sudah. Oke, surat Al-Infitar, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, bentar. Mas Asraf, baca surat Al-Infitar, surat yang ke gitu ya. Oke, Us. Yuk. Surat Al-Infitar, surat yang ke-82, artinya guncangan terdiri dari 19 ayat, tergolong surat Makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat, wa idzal kawakibu intasarat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal kuburu busirat, alimat nafsu ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakaba. Oke, cukup, cukup, cukup. Dilanjutkan nanti Mas, Mas Mbak Fira. Halo Mbak Fira, dilanjutkan. Kala bal tukadzibuna bid-din wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara fi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsu li nafsin syai'a wa amru yawma idzin lillah. Oke, good. Terima kasih. Sekarang Ustadz pengen dibaca Mas Nabil. Halo Mas Nabil, dengar suaranya Ustadz? Halo Ush. Ya, oke, okay. Silakan dibuka surah At-Takwir Mas Nabil. Sudah. Sudah. Oke, silakan dibaca.
Surat At-Takwir surat yang ke-81 artinya menggulung terdiri dari 29 ayat tergolong surat Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idasyamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru utilat wa idal wuhushu syirat wa idal biharu sujirat wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi aidam bin kutilat. Oke, cukup. Cukup. Ya, terima kasih ya. Silakan dibaca Mbak. Sekarang Mbak Neta. Halo Mbak Neta. Ya. Silakan dibaca lanjutannya yang dibaca Mas Nabil. Ayat 10. Ya. Wa tuhirat. Kusirat. Wa idza jahim su'irat dan tu ikat alim nafsu qarat. Halo al jaw mas. Oke, cukup Mbak Neta. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Vita. Tadi Neta sampai ayat berapa, Us? Nggak jelas. Ayat berapa, Mbak Neta? 16. Oke. 18. Innahu laqawlu rasulil karim dikuwatin indadil arsy makin. Muta'isam ma'amin wa masahibukum bimajamun wa laqadara'ahu bil ufukil mubin wa ma huwa alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajin fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrul lil alamin lima sya'a minkum ay yastaqim wa ma tasya'una illa ayya sya'a Allahu rabbul alamin. Oke, cukup, terima kasih. Ya, silakan, ini adalah Abasa ya. Silakan surat Abasa. Ustaz pengen dibaca siapa yang belum ya? Yang belum ini siapa sebentar? Ustaz pengen lihat pesertanya dulu. Mbak Saskia. Halo Mbak Saskia. Oke, silakan dibaca surat Abasa 1 sampai 8. Surat Abasa surat yang ke-80 artinya bermuka masam terdiri dari 42 ayat tergolong surat Makkiyah. Halo Mbak Saskia. Cukup. Oke, ayat 8 ya. Sampai ayat 8 saja. Terima kasih. Ya. Silakan dibaca Mbak Eta. Halo Mbak Eta. Halo. Sampai ayat ke-16. Dibaca sampai ayat yang ke-16. Wa huwa yasha fa anta anhu dalaha kala inna tadkirah fa ma syaa adzakarah fi sufim mukarramah marfu'atin mutahharah fi aidi safarah kiramin bararah. Oke, terima kasih. Silakan dibaca selanjutnya Mas Gozi. Halo Mas Gozi. Mas Gozi, halo. Dengar suaranya Ustaz? Halo Mas Gozi. Nah, ini Mas Gozi sedang pergi nih.
Ma'atid. Oh, kenapa? Halo, Mas Gazi. Selalu sama Mbak Alia, sebentar. Malam-malam, Gazi, ya. Sini, A. Ya, Bu. Sini. Lu harus dulu, jika dulu kan main. Mas Gazi, halo. No, Mas Gazi, halo. Ayo, diteruskan. Bacaannya dari ayat ke 16, 17 sampai 17 sampai 24. Surat apa, Us? Surat Abasa. 17 sampai 24. Terus. Ayat 17 sampai 24. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu faakbarah thumma idza syaa'a ansyarah alla lamma yaqdi ma amarah fal yanzuril insanu ila tu'amih. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya untuk murojaahnya pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Oke, Nak, silakan dipersiapkan materi pada pagi hari ini ya. Hari ini kita belajar apa? IPA, matematika, habis itu Bahasa Inggris sama SPDP. Silakan materi pertama kita belajar IPA ya. Materi pertama kita belajar IPA. Sudah, saya akan share materi terlebih dahulu ya. Sebentar ya. Saya akan share materi terlebih dahulu. Sebentar. Kelihatan ya? Ya, dan Ustaz. Oke. Ustaz mulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Nak, kemarin di kelompok A sama kelompok B ya sudah dapat materi IPA ya? Oh, tidak kelihatan, Us. Tidak kelihatan? Materi yang modul itu, Us. Ya. Nah, kemarin Ustaz sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, di mana tujuan dari perkembangbiakan itu adalah untuk apa? Untuk mempertahankan tumbuhan itu agar tidak terjadi kepunahan. Nah, bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak? Kemarin kita sudah belajar ada dua. Yang pertama secara gene. Yang vegetatif kemarin terbagi menjadi dua, secara alami dan juga secara buatan. Ustaz juga pengen tanya, Mas Vino, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu maksudnya bagaimana? Yang lainnya mikrofonnya dinonaktifkan, hanya Mas Vino yang diaktifkan. Perkembangbiakan dengan penyerbukan dan melalui penanaman biji. Ya, melalui proses penyerbukan dan melalui penanaman biji. Nah, ketika terjadi penyerbukan di situ berarti terjadi apa, Nak? Jatuhnya benang sari ke putik. Ke para putik. Pintar. Ya, itulah yang kita sebut sebagai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, yang telah disebutkan oleh Mas Vino benar tadi ya, perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan dan penanaman biji. Nah, penyerbukan
diawali terlebih dahulu dengan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Benang sari sebagai alat kelamin jantan apa betina? Jantan. Jantan putik sebagai alat kelamin betina. Pintar. Kemudian kita lanjut yang perkembangbiakan secara vegetatif. Ya. Secara vegetatif Mbak Zaskia apa Mbak Zaskia? Secara vegetatif itu. Perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Jadi proses tadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Ya, bukan perkawinan ke KUA ya, nanti tumbuhan ke KUA kan enggak ya. Jadi tanpa adanya proses jatuhnya benang sari ke kepala putik ya, tanpa adanya itu. Nah, itu terbagi menjadi dua. Ada yang secara alami ya, tanpa campur tangan manusia, atau secara buatan dengan campur tangan manusia. Kita akan belajar mengulas materi yang sudah saya jelaskan itu. Nah, kemarin sebentar. Nah, ini ya, secara generatif tadi melalui proses penyerbukan, di mana proses penyerbukan itu didahului sebelumnya ya jatuhnya benang sari, di mana benang sari ini ada bagian-bagiannya, salah satunya adalah kepala sari, di mana kepala sari itu terdapat serbuk sari, nanti akan jatuh ke kepala putik, sehingga tadi akan nanti membuahi bakal biji, bakal biji nanti akan menjadi buah. Itu prosesnya. Inilah yang disebut sebagai proses perkembangbiakan secara generatif. Nah, tadi kemarin Ustaz sudah memberikan tugas macam-macam penyerbukan. Ada yang tahu macam-macam penyerbukan itu Mbak Binar? Penyerbukan sendiri, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, penyerbukan besar. Ada empat ya. Jadi satu ada penyerbukan sendiri, yang kedua ada penyerbukan serumah atau yang kita kenal juga penyerbukan tetangga, yang ketiga ada penyerbukan silang, dan yang terakhir yang keempat adalah penyerbukan bestar. Oke, pintar. Good. Ada yang tahu penyerbukan sendiri itu maksudnya bagaimana? Mas. Penyerbukan tetang. Mbak Vita, apa itu penyerbukan sendiri, Mbak Vita? Penyerbukan sendiri itu serbuk sari nempel pada jatuh kepada pala putik. Dalam satu rumah, satu tangkai, satu bunga. Satu bunga ya, bukan satu rumah. Rumahnya siapa? Ya, satu bunga. Itu penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan serumah atau tetangga, siapa ya? Mbak Talita. Penyerbukan serumah atau penyerbukan tetangga itu bagaimana? Maksudnya? Itu apa? Benang sari jatuh ke putik dalam satu tumbuhan. Yang di satu tumbuhan beda bunga. Ya, jadi jatuhnya kepala sari ke putik ya, tapi berbeda bunga, tapi masih dalam satu tumbuhan. Itu yang tetangga. Kemudian yang silang. Ya, yang silang. Mas Alvin, silang itu bagaimana, Mas Alvin? Penyerbukan silang itu jatuhnya benang sari ke putik di bunga lain. Ya, pada bunga lain ya, jadi berbeda tumbuhannya, tapi masih dalam satu jenis ya, dan varietasnya sama. Ya, kemudian kalau penyerbukan bestar, Mbak Atifa. Apa penyerbukan bestar? Serbuk sari bertemu kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya berbeda. Ya, pintar. Jadi ada empat yang saya sebutkan tadi, benar semua. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Ya, kemudian ada penyerbukan tetangga,
Mohon maaf ya, jaringannya terputus ya tadi ya. Halo? Ya, mohon maaf, jaringannya terputus. Sebentar, sebentar. Saya resepin lagi. Sebentar. Maaf ya, saya minta maaf. Oke, tadi kita sudah belajar. Ya. Nah, sekarang Ustaz akan menampilkan videonya. Ya. Tolong disimak videonya dulu ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman SmartPoint, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin kelihatan dilakukan gak? Melalui kelihatan proses gak? Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji, terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Itu ya, jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif tadi melalui proses penyerbukan. Ya. Kenapa? Oh, kok langsung selesai. Suaranya enggak jelas. Oh, suaranya enggak jelas ya. Suaranya macet-macet. Oh, gitu enggak apa-apa. Bentar. Ini perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Sekarang kita belajar perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Bos, macet-macet. Tunas adventif dialami tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Gak ketinggalan umbi batang. Dialami oleh tumbuhan kentang suaranya, dan umbi jalar. Bos, gak ada suaranya. Umbi labu dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akad ninggal. Suaranya enggak jelas ya, Nak. Dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Dengeran. Geragi atau stolon. Dialami tumbuhan semanggi, arbei, dan pegagan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Tapi gambarnya kelihatan enggak gambarnya? Suaranya enggak jelas. Oke, gini aja. Ustaz akan terangkan ya. Tadi di video ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami ya. Jadi ada beberapa ya. Kemarin sudah ditulis enggak perkembangbiakan vegetatif alami apa saja? Kemarin enggak ikut, Us, izin. Yang lain yang sudah mencatat, kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan vegetatif alami apa saja? Umbi batang, Geragi.
Oke, good. Nah, Ustadz akan memberikan contohnya, nak. Kemarin kan kalian sudah mencatat ya cara-cara perkembangbiakan vegetatif alami tadi yang sudah disebutkan, ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, tunas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang dicatat contoh tumbuhannya. Ya, dicatat contoh tumbuhannya. Ya. Silakan dicatat dulu, ya. Contoh tumbuhan. Ya. Bentar, Us. Ya, dicatat dulu. Itu tadi judul, Us. Ya. Apa, Us, tadi, Us? Contoh tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Yang mikrofonnya aktif tolong dimatikan dulu ya, biar nggak kemeresek. Ya, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Sudah? Sudah? Satu. Satu, akar tinggal. Satu, akar tinggal. Kurung buka. Kurung buka. Rizoma. Satu, akar tinggal. Kurung buka. Rizoma. Contoh tumbuh, terus di bawahnya contoh titik dua, satu akar tinggal atau rizoma, terus bawahnya contoh titik dua, jahe, koma, lengkuas, koma, kencur, koma, dan kunyit. Dan kunyit. Ya. Sudah? Sudah. Oke, good. Belum. Oh, belum ya. Tadi satu, akar tinggal, kurung buka, rizoma, kurung tutup. Contoh, titik dua, jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Ya, terus nomor dua. Dua. Tunas. Dua, tunas. Bawahnya contoh titik dua, contoh titik dua, bambu, koma, pisang, koma, tebu, bambu, koma, pisang, koma, tebu. Sudah? Sudah ya? Nomor tiga. Sekarang nomor tiga. Nomor tiga. Umbi lapis. Bawahnya contoh. Titik dua. Bawang putih. Bawang putih, koma, bawang putih, koma, bawang merah, koma, bakung, bunga bakung,
Bakung. Ya, bakung. Sudah? Terus nomor berapa ini? 4 ya. Nomor 4, umbi akar. Tadi umbi lapis, sekarang umbi akar. Umbi akar, bawahnya contoh wortel, koma. Wortel, koma. Lobak, wortel, koma, lobak, L-O-B-A-K, lobak, koma, koma, sudah, dahlia, dahlia, koma, wortel, koma, lobak, koma, dahlia, koma, singkong, terakhir, singkong. Sudah, sekarang nomor 5. Umbi batang. Umbi batang. Contohnya, kentang, koma, bengkuang. Bengkuang. Tahu bengkuang ya? Lanjut, nomor berapa, nak? 6. Nomor 6. Geragi atau stolon. Geragi atau stolon. Pengertiannya, tak kasih pengertian. Geragi itu apa sih, Us? Di bawahnya dikasih keterangan, geragih merupakan batang yang tumbuh. Geragih merupakan batang yang tumbuh mendatar. Batang yang tumbuh mendatar di bagian permukaan tanah. Di bagian tadi batang apa? Yang tumbuh mendatar di bagian permukaan tanah. Sudah? Baus. Geragi merupakan batang yang tumbuh mendatar di bagian permukaan tanah. Contoh. Banyak contoh. Arbei, koma, arbei, koma, arbei, koma, rumput, koma, arbei, koma, rumput, koma, strawberry. Sudah. Terus terakhir, nomor berapa terakhir? 7 ya ini ya? Ya, Us. Spora, 7 spora. Contoh. Contohnya tumbuhan lumut. Sudah. Kemudian tumbuhan paku. Lumut, paku. Koma. Dan suplir. Dan suplir. Namanya suplir, Us. Ya, suplir. Hmm.
Suplir. Oke, itu ya. Sekarang tadi vegetatif alami ya, itu adalah tanpa campur tangan manusia ya, yang alami tadi ya. Nah, sekarang yang buatan ya, yang buatan ada cangkok, merunduk, okulasi, stek. Nah, itu ya. Ini sudah dicatat ya kemarin ya? Yang ini sudah dicatat ya kemarin ya? Sudah. Yang kelompok B belum kayaknya ya, yang kelompok B? Belum. Nah, sekarang kita yang kelompok B. Vegetatif buatan ada cangkok, merunduk, okulasi, stek. Ya. Ulangi, Us. Ini di PPT-nya ada cangkok, merunduk, dan okulasi serta stek. Belum ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang yang lainnya, kemarin kan sudah mencatat ini. Yang lainnya saya kasih contoh tumbuhannya, cangkok. Contohnya dicatat, Nak. Cangkok. Contohnya. Contoh tumbuhannya ya. Ada mangga, cangkok mangga, jambu air, alpukat, sawo, dan rambutan. Nanti yang lainnya kalian cari sendiri-sendiri ya. Gampang ya. Kalau contoh tumbuhan yang dicangkok, ada banyak sekali. Ada tadi ya, jambu air, mangga, alpukat, sawo, dan rambutan. Ya. Terus yang merunduk, contoh tumbuhannya, catat merunduk, contohnya apel. Kangkung, sirih, apel, kangkung, sirih. Us, kambodnya juga bisa, Us. Iya, merunduk. Bisa. Ya tadi pintar, Mbak Binar, ditambah kambodnya bisa. Sudah. Sekarang kalau okulasi itu penempelan tunas enggak? Jadi ada tunas yang ditempelkan ke tumbuhan yang lainnya, jadi ada dua tumbuhan ya. Nanti contohnya ya, kasih contoh. Jadi okulasi itu menempelkan tunas di dua jenis tanaman yang berbeda, tapi masih dalam satu famili. Nanti okulasi cari sendiri ya. Kayak bonsai itu, Us. Pintar ya. Atau terung dengan tomat, tanaman terung dengan tomat di apa namanya? Tunasnya terung ditempelkan di tanamannya tomat, kan?
untuk mendapatkan sifat yang berbeda. Sekarang stek, ya stek gampang ya. Stek contohnya apa nak stek? Tahu nggak? Singkong. Singkong. Oh, udah tahu sendiri ya, singkong. Ya, kemudian mawar. Mawar bisa mawar. Ya, lavender juga bisa. Itu ya. Sudah dicatat semua? Sudah. Jelas, Us. Gak jelas? Sudah jelas. Oke, nah kemarin kalian sudah Ustadz kasih tugas ah? Semuanya kelompok A, kelompok B sudah? Sudah. Ya. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Sudah. Ini tak kasih tugas lagi, tugasnya. Apa tugas? Tugasnya hanya satu. Satu saja. Ma. Ya. Silakan. Yang pertama, satu. Yang pertama, sebutkan langkah-langkah. Apa, Us? Sebutkan. Sebutkan langkah-langkah. Sebutkan langkah-langkah untuk mencangkok tumbuhan. Sebutkan langkah-langkah untuk mencangkok tumbuhan. Nanti dikerjain di buku tulis IPA, Us. Iya, betul. Di buku tulis. Sebutkan langkah-langkah untuk mencangkok tumbuhan. Sudah? Nomor 2, tambah satu lagi. Nomor 2. Dua saja tugasnya. Nomor 2. Sebutkan keuntungan mencangkok. Sebutkan keuntungan atau kelebihan mencangkok. Itu tugasnya, hanya dua. Yang pertama, cara-cara mencangkok itu seperti apa. Yang kedua, keuntungan atau kelebihan yang didapatkan ketika kita mencangkok. Itu ya, itu dikerjakan. Nanti ketika kalian ketika kalian luring ke sekolah, tugasnya dibawa Ustadz nilai dan Ustadz masukkan ke daftar nilainya Ustadz. Ya, jadi semuanya harus mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan, berarti kalian tidak mendapatkan nilai. Ya, tidak boleh susulan. Ya, Us, saya lupa mengerjakan. Tak kerjakan hari yang lain ya, Us, tidak bisa. Ya, kalau hari itu ya harus hari itu. Kalian di kelas 6 harus di. Oke, itu ada yang ditanyakan dari penjelasannya Ustadz tentang pengembangbiakan tumbuhan? Enggak. Jelas ya? Sekarang tugasnya itu dikerjakan. Nah, tugasnya dikerjakan, jangan lupa. Dan dikumpulkan ketika kalian belajar ke sekolah. Itu yang bisa Ustadz sampaikan. Habis ini jangan ditutup lagi, ada Ustazah Ella dan saya dia yang akan mengajar matematika, bahasa Inggris SPDP ya, matematika. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, tunggu sebentar. Sambil makan-makan dulu, yang belum mandi silakan mandi dulu. Ya, sambil makan minum ya. Sebentar ya, sambil nunggu Ustazah.
Ella ya, habis ini Taza Ella. Ya. Tadi di videonya kurang jelas ya tadi ya berarti ya. Suaranya maksudnya. Nah, sambil Ustaz sambil nunggu Ustaz ya. Ustaz tadi ada beberapa yang belum terangkat. Set absen dari jauh ya. Mas Alvin berangkat, Mas Alvin ya. Ya. Alvin berangkat. Mbak Atta ya. Atta. Atta ya. Ada terus. Mas Davin. Davin di sini. Mas Rizka, Rizka. Rizka hadir. Hadir Us. Oke, Mas Rizka hadir. Mas Hafid. Halo Hafid. Hafid hadir. Mas Hafid tidak terdeteksi ya. Mbak Hasna. Hasna. Hasna, enggak ada ya Hasna Rohmah Kamal. Halo Mbak Hasna. Mbak Hasna enggak ada. Ya. Iya. Lanjut Us. Mbak Hasna hadir? Mbak Hasna kok Mas Rati yang jawab? Iya, enggak jawab kok. Oh, enggak jawab. Mbak Keisha. Keisha hadir. Hadir Us. Hadir. Tak, Mas Tara hadir ya, Mas Tara hadir. Safa, Safa hadir Safa. Safa. Ini aja gue Safa Kamila. Ayo Mbak Fafa, Mbak Fafa mana? Hadir enggak Mbak Fafa? Enggak ada ya. Hadir, Mbak Ziva hadir. Tung 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 tung. Mbak Tanali hadir, Mbak Tanali. Hadir, Us. Hadir ya, Mbak Tanali ya. Hadir. Ya, oke. Okay. Mas Nabil. Nabil hadir tadi ya. Hadir, Us, hadir. Okay. Ini yang kelas yang belum tadi Mbak Hasna ya, belum terdeteksi sama Mas Hafid. Hafid belum ya. Sekarang kelas 6 Brili. Excellent, excellent. Mas Asraf hadir ya. Terus hadir. Halo, halo, siapa tadi? Aku hadir. Siapa? Itu siapa? Krishna. Kenapa? Krishna. Oh, Mbak Hasna. Oh, ya, ya, yes, Hasna itu ya. Oke. Okay. Sudah, Mbak Hasna hadir. Sekarang kelas 6 ya, Mas Asraf hadir. Kemarin izin ya Mas Asraf ya. Alhamdulillah ya, Mas Asraf ini kemarin habis khitan ya. Kita doakan ya, jadi anak yang saleh ya. Kemarin Mas Asraf khitan nak. Ya, yang mau apa namanya ya ke Mas Asraf gitu. Mbak Neta hadir, Mbak Neta. Janeta. Hadir. Hadir. Oke, kemudian Mas Akila, Mas Akila. Halo Mas Akila. Hadir ya Mas Akila ya. Hadir Us. Mbak Marsya, Mbak Marsya. Hadir Us. Oke, Mbak Marsya hadir. Oke, sudah Ustaz absen semua. Ya. Terima kasih. Sambil nunggu Ustaz Zaila. Habis ini pelajarannya apa? SPDP. Bahasa Inggris. Thank you.
Gak tahu. Ya, sambil dibaca-baca dulu SWDB. Kemarin tugasnya ada yang susah enggak dari Ustadz? Ada yang susah enggak? Enggak tahu. Ada yang enggak? Enggak tahu soalnya belum dapat. Ya, enggak tahu. Yang enggak tahu siapa? Yang enggak tahu siapa? Aku. Mas Radit. Enggak masuk. Aku enggak masuk. Duh, Mas Radit kemarin enggak masuk. Enggak. Kenapa? Oh, izin ya. Iya. Oke. Yang belum nanti, yang belum tahu tugasnya bisa tanya ke temanmu yang lain, ya. Yang tugas yang pertama yang IPA, yang belum tahu tugasnya bisa tanya ke teman yang lain, ya. Gampang-gampang yang sama tugasnya ya, nggak ada yang susah ya. Nggak tahu. Saya nggak ngerti tugas sih. Yang tadi yang nggak tahu tugasnya bisa tanya ke temanmu, bisa WA ya. Ya, WA nya tentang tugas ya, bukan tentang game ya. Nanti kalian tanya game. Hari ini sudah sholat duha semuanya belum? Sudah. Oke, okay, good. Sudah. Tadi belum. Salat subuhnya belum. Ada yang sampai jam 7 gak? Enggak. Mas Fari, ayo Mas Fari. Jam 5. Wes, Masya Allah jam 5 Mas Fari. Di mana Mas Fari? Di masjid? Di rumah. Oh, di rumah. Ada yang di masjid gak? Salat subuh. Ada. Siapa? Maura. Ya Maura, Masya Allah. Ya. Siapa Mas Basna? Ya, Masya Allah Basna, good. Ya. Ada yang hari ini tahajud enggak? Enggak, Us. Aku Us. Oh, Mbak Atifa, yeah. Mbak Atifa. Hari ini salat Isya jam berapa, Mbak Atifa? Ini tadi malam ya, bukan hari ini. Tadi malam salat Isya-nya jam berapa, Mbak Atifa? Jam 8 ya, jangan jam 12 ya, atau jam setengah 11 kan biasanya malam-malam ya Mbak Atifanya. Jangan lupa kalian mengisi di buku birunya ya. Hari ini dingin nggak kira-kira udaranya? Dingin. Nah, kamu tidur mesti pakai jaket, pakai helm. Enggak. Iya kan, biar gak kedinginan helm. Pasti kalian enggak. Ada yang belum mandi nih. Ada yang belum mandi gak ini? Udah. Oh, udah semua. Ya. Belum, Us. Ada yang belum? Siapa yang belum? Mas Fahri belum? Udah. Ini Mas Fahri di rumah tetangganya apa rumah sendiri ini? Sendiri. Rumah sendiri. Ya, sebentar. Ini sambil disiapkan materinya sama Ustazah Ella ya. Sudah, oke. Sebentar ya. Siapkan. Disiapkan buku bupenanya ya, atau modul SPDP-nya, SPDP ya. Oke, saya tinggal dulu ya. Masker. Silahkan kameranya dihidupkan.
Ya, Us. Silakan kameranya dihidupkan. Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang belum nanti setelah kita belajar bisa sholat duha dulu ya. Sudah sarapan semua? Belum sarapan. Tata belum sarapan kan? Berarti ini harus semangat, sudah sarapan semua. Di pertemuan kemarin pas di sekolah kita sudah belajar tentang karya seni patung. Karya seni patung itu termasuk karya seni apa? Dua dimensi apa tiga dimensi? Tiga dimensi karena patung itu memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi bisa dilihat dari segala arah. Tuh, masih ingat ya berarti. Jenis patung ada dua, berdasarkan fungsinya dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan fungsinya ada patung religi, monumen, arsitektur, dekorasi, dan miniatur. Kemudian berdasarkan bentuknya ada patung figuratif dan ada patung non-figuratif. Bahan pembuatan patung ada bahan lunak dan bahan keras. Contohnya apa? Lunak, tanah liat, plastik, sabun, lilin, tanah liat. Oke, kalau bahan keras, tanah liat, bahan semen, kayu, batu, marmer dan lain-lain. Ayo cari, lainnya banyak kali. Itu alat pembuatan patung. Alat pembuatan patung juga dibagi menjadi dua, alat untuk membuat patung dari bahan lunak dan alat untuk membuat patung dari bahan keras. Kalau bahan lunak, alatnya butsir, meja putar dan cetakan. Sudah tahu butsir ya? Ini loh yang seperti pensil. Tahu. Nah, ya. Tahu. Kita sudah pernah lihat. Meja putar. Belum pernah. Cetakan belum pernah. Kemudian untuk membuat patung dari bahan keras, alatnya yaitu palu dan bahan ampas. Ada teknik itu apa nak? Teknik itu cara membuat patung. Untuk menggunakan teknik kita harus menyesuaikan dengan alat dan bahan. Kalau alatnya butsir, bahannya tanah liat, berarti tekniknya teknik butsir. Kalau alatnya pahat dan palu, berarti teknik pahat. Kalau alatnya cetakan, cetakan. Iya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kita lanjut ke merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, kita membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa itu dibuat dengan menggunakan apa alatnya? Pensil. Kenapa kok pensil? Pensil. Biar gampang dihapus. Iya, biar mudah dihapus. Karena sketsa itu sifatnya sementara. Jadi agar mudah dihapus, kita menggunakan pensil. Setelah membuat sketsa, setelah membuat gambar-gambar tadi menggunakan pensil, kita memilih alat dan bahan. Alatnya apa, bahannya apa? Untuk memilih alat disesuaikan dengan bahan. Kalau bahannya lunak, berarti menggunakan alatnya menggunakan bisa butir, bisa meja putar, bisa
cetakan. Kalau bahan keras alatnya palu dan pahat, palu dan pahat sama armar. Setelah memilih alat dan bahan, kita memilih teknik pembuatan. Teknik pembuatan. Teknik apa yang kita gunakan? Teknik ini disesuaikan dengan alat dan bahan yang digunakan. Jangan sampai alatnya kusir. Tekniknya teknik cetak. Jangan sampai alatnya cetakan, tekniknya teknik pahat. Disesuaikan alat dan bahannya ya. Membuat teknik. Yeah. Setelah membuat patung, patung sudah jadi. Kemudian agar lebih menarik kita beri warna. Warna. Warna lebih mau menarik. Mewarnai itu menggunakan bahan yang bernama apa? Kalau mewarnai cat. Cat. Menggunakan cat. Nah, untuk mewarnai patung ada dua jenis cat. Ada cat poster, ada cat akrilik. Bedanya apa? Cat poster itu hasilnya agak mengkilap karena ada bahan dasar minyak. Yang mengkilap itu cat poster karena hasil minyaknya. Kalau cat akrilik ya, terbuat dari bahan plastik. Berarti akrilik ini lebih mudah kering daripada cat poster ya. Cat poster itu dari minyak nanti mengkilap, nanti dia akan keringnya agak lebih lama. Kalau cat akrilik terbuat dari plastik dan akan cepat kering. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Kita lanjut ke teknik pewarnaan. Cara mewarnainya bagaimana? Teknik pewarnaan. Oh ya, sebelumnya ini kita deh kasih lihat cat poster dan cat akrilik. Ini cat poster. Warnanya ada oranye, kuning, merah, hijau, dan biru. Cat akrilik warnanya lebih bermacam-macam. Selanjutnya kita ke teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan ada dua. Ada akuarel dan ada plakat. Bedanya apa akuarel dan plakat? Kalau akuarel itu sapuan warnanya lebih tipis. Warnanya hampir-hampir transparan. Sedangkan kalau plakat, sapuan warnanya lebih tebal. Sehingga menghasilkan warna yang pekat. Kalau lihat cuma tulisannya gini bisa membayangkan apa enggak? Bisa. Nah, bisa. Ustazah kasih contoh gambarnya. Nih, teknik akuarel tadi yang sapuannya tipis, transparan, ya kan? Ini kan tipis-tipis. Sapuannya tipis, transparan. Nah, kalau plakat lebih tebal. Ya, gimana? Paham enggak? Paham. Oke. Okay. Saja lanjut. Saja lanjutkan ya. Setelah kita buat patung, sudah dibuat sketsanya, sudah dibuat patungnya, akhirnya menjadi patung dan diwarnai. Kemudian kita membuat pameran, pameran karya seni patung, pameran dari patung yang sudah kita buat tadi. Pameran itu apa? Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya, baik itu berupa barang produksi perorangan maupun kelompok. Nah, bagaimana tahapan yang harus kita lalui agar pameran kita itu berjalan dengan lancar?
Yang pertama, kita harus menyusun tujuan. Tujuan pameran tadi apa? Tujuannya apa? Waktunya kapan? Tempatnya kapan? Targetnya apa? Objek. Ya, tujuannya untuk menunjukkan hasil karya siswa kelas 6 misalnya. Waktunya tanggal 10 November. Tempat di SD Muhammadiyah Birrul Walidain. Targetnya apa? Ditulis di situ. Kemudian menyiapkan ruang pameran. Ruangannya ditata, mejanya ditata. Nanti apakah mau ditata yang seperti apa? Itu di situ. Ditata yang rapi supaya pengunjungnya tertarik untuk melihat hasil pameran kita. Setelah ditata mejanya dan ruangannya, kita menyusun karya hasil patung. Bisa dikelompokkan menurut nama pembuatnya, atau bentuk patungnya, atau teknik pewarnaannya, atau bahan yang digunakan, disesuaikan menurut keinginan masing-masing. Sudah selesai? Materinya Ustazah sudah habis. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Enggak. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ustazah yang tanya. Ustazah tanya tentang materi yang tadi Ustazah sampaikan. Ya. Ada awali dari pertanyaan pertama. Nanti dipikir dulu, jangan langsung menjawab ya. Setelah Ustazah tunjuk baru menyebutkan jawabannya. Pertanyaan pertama. Ini nanti masuk nilai. Tahap awal pembuatan patung yaitu membuat titik-titik. Tahap pertama, yang lain silahkan di mute dulu, speakernya dimatikan dulu, biar tidak nganging-nganging, biar serak-serak-serak, ayo, yang hidup hanya dengan Ustazah. Ustazah ulangi, pertanyaan pertama. Tahap awal atau tahap pertama yang digunakan untuk membuat patung yaitu tahap pertama dalam pembuatan patung yaitu membuat sketsa. Siapa tadi yang sudah jawab? Sketsa. Yang jawab pertama siapa tadi? Aku. Dika. Ya. Tadi kan Ustazah bilangnya diem dulu. Oke, sudah betul, sudah dijawab Mas Dika. Sketsa. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ustazah, ini yang jawab pertanyaannya yang ditunjuk sama Ustazah. Nggak, nanti duluan aja. Cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan aja. Pertanyaan yang kedua. Jika kita membuat patung dari bahan tanah liat dan alat yang kita gunakan adalah butsir, maka teknik yang kita gunakan adalah teknik butsir. Oke, siapa tadi yang jawab nomor satu? Alvin tadi, Us. Alvin mana Alvin? Kok udah ada di punyanya Ustazah Alvin. Oke, Alvin. Tadi Dika, Alvin. Pertanyaan ketiga. Thank you.
Teknik pewarnaan yang menghasilkan warna yang tipis dan transparan. Aquarel. Oke. Pertanyaan berikutnya. Patung yang berfungsi untuk mengenang jasa para pahlawan adalah patung monumen. Cat poster. Tadi bareng-bareng ya. Yang pertama siapa tadi cat poster? Hansa kan? Hansa. Aki. Oke. Patung yang berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan adalah patung arsitektur. Patung yang berfungsi sebagai tiruan bentuk kecil. Patung miniatur. Selanjutnya, karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi dan dapat dilihat dari segala arah disebut karya seni. Tiga dimensi. Bukan patung, tapi tiga dimensi. Kayu dan batu merupakan bahan untuk membuat patung yang bersifat keras. Sehingga teknik yang digunakan adalah teknik Teknik pahat. Teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental. Teknik plakat. Pertanyaan berikutnya, pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok disebut pameran. Setelah
membuat sketsa, langkah berikutnya yang dilakukan untuk membuat patung adalah menyiapkan alat. Pertanyaan selanjutnya. Teknik pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan cara dipahat disebut teknik Teknik pahat. Pertanyaan selanjutnya. Bentuk patung yang realis seperti bentuk perwujudannya disebut patung figuratif. Okay. Patung yang berfungsi hanya untuk diminati keindahan. Patung yang berfungsi sebagai sarana ibadah disebut patung Kalau patung Insinyur Soekarno berarti patung monumen. Teknik cetak dibedakan menjadi berapa? Cetak tuang dan cetak tekan. Kalau kita menggunakan semen berarti cetak tuang. Kalau kita menggunakan plastisin tekan. Sudah banyak pertanyaannya, sudah cukup. Sebentar. Matematika. Yang haus boleh minum dulu sambil menunggu Ustaz Hati ya. Oke. Classroom ya, nanti akan Ustazah buatkan kelas, terus kemudian soal-soalnya ada di situ, nanti silakan dikerjakan. Ya, kalau soalnya sudah jadi ada nanti. Ada tugas untuk SPDP. Ya. Kalau sudah jadi nanti Ustazah infokan di grup. Ya. Ya. Terima kasih. Ya.
dapat pari. Sambil menunggu Ustaz Entia, boleh dibaca dulu matematikanya. Oke. Siapa tahu ada yang kemarin belum paham pas ke sekolah bisa ditanyakan. Sampai jam 10 haus. Bagaimana? Jamnya. Ini sebentar lagi. Selesainya. Oh, selesainya. Iya. Jam 10. Bisa jam setengah 10, bisa jam 10. Setengah 10 aja tahu, setengah 10. Kenapa kok gitu? Kenapa, Dit? Kamu mau pergi? Apa mau makan? Enggak. Nanti kuotanya habis, Us. Ya Allah, iya. Dua giga sendiri, Us, ini Us, dua giga. Tunggu Ustaz Adia. Ini udah 2 giga. Iya. Us. Nanti yang belum sholat duha, setelah matematika sholat duha dulu. Yang belum tadarus bisa tadarus dulu. Murojaahnya jangan lupa, karena kita sudah kelas berapa? Masih kelas 5? Kelas 6. Nanti ada banyak ujian di kelas 6. Ada ujian sekolah, ada ujian praktek, ada ujian tafsir. Masih kelas 5? Kelas 6. Berarti? Berarti kelas harus ditambah. Pelajarannya akan lebih sulit. Kalian harus siap-siap capek di kelas 6. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 tapi ya kita benar kelas 8 kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wajahnya anak-anak yang hebat-hebat ini dong, tolong dibuka videonya. Aku sudah. Jangan aja yang ditutup. Sehat-sehat semua, Nak? Iya. Yeah. Sudah mandi? Sudah. Sarapan? Sudah. Belum. Belum sarapan. Okay. Simda sudah makan, Simda? Kak, dengar suaranya Ustazah tidak? Dengar. Bentar, tak masuk. Dengar. Kali ini. Wah, ini.
Ora. Aku biru anggar jenis sing bagian sekolah ngaji atau hafalan anggar tanda tangan kok. Oke, sudah bisa dimulai pelajarannya Ustazah. Gak ada suaranya. Sebentar. Alah, mending. Sekarang ada suaranya enggak? Ada suaranya. Ini ada suaranya enggak? Ada ya. Oke. Okay. Sudah bisa dimulai pelajarannya Ustazah? Mau pilih apa? Ayo, matematika, matematika atau bahasa Inggris? MTK. Siap. Matematika. Kok semangat sekali sama matematika? Karena lebih mudeng matematika daripada bahasa Inggris, Us. Karena bahasa Inggris soalnya baca sendiri ya. Mudeng dua-duanya. Inggris, Us. Matematika ya. Ya Inggris. Oke, bahasa matematika bisa. Amna dulu. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Fokus ya, tidak gerak-gerak. Fokus dengan materinya Ustazah. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Ada kata kuncinya ketika kita mau belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Kuncinya adalah jika ada dua tanda berjejeran, maka ubahlah menjadi satu tanda sesuai ketentuan. Yang kelompok A kemarin sudah dijelaskan Ustazah, yang kelompok B ini dijelaskan Ustazah, yang kelompok A tetap memperhatikan ya. Belum. Oke. Perhatikan, jika ada A ditambah dengan negatif B, itu sama dengan A dikurangi B. Perhatikan tandanya, nak. Perhatikan tandanya yang jejeran ini. Nah, yang berjejeran ini ada tanda ditambah dengan negatif. Tandanya sama atau beda yang berjejeran? Tanda yang berjejeran ini beda. Sama atau beda? Beda. Kalau beda berarti dikurang. Tapi kalau yang berjejeran itu tandanya sama, maka ditambah. Paham ya? Diingat-ingat ya. Oke. Ya. Mau dicatat? Enggak. Oke. Sekarang lanjut ke contoh. Sekarang kita lanjut ke contoh. Contoh, 12 ditambah dengan negatif 5. Maka sama dengan 12, karena ini yang berjejeran itu berbeda tandanya, maka jadi dikurang. Jadi 12 dikurangi 5. Sama dengan 7. Paham ini? Ya. Oke, mungkin kan? Nah, kemudian untuk yang tandanya yang berjejeran sama, perhatikan 9 dikurangi negatif 8. Maka karena yang berjejeran ini tandanya sama, berarti ditambah 9 ditambah 8. Berapa? 17. Oke. Okay.
yang ini, contoh yang ketiga, 137 ditambah negatif 37. Maka 137 karena yang jejeran ini tandanya berbeda, jadinya dikurang. Jadinya 100. Untuk materi yang pertama ini paham? Paham sekali. Paham. Coba di, coba ini dikerjakan, Nak. 11 ditambah negatif 5. Berarti? Di buku tulis, Us. Enggak, enggak, bukan. Dijawab saja, dijawab saja. Enggak. Maaf ya. Oke. Yang kedua. 10 dikurangi 18. Okay. 18. Yang ketiga. 10. Yang ketiga 10. Yang keempat. 10. Paham ya? Gampang ya. Kayak anak kelas 1 ya. Easy. Gampang kali. Oke, sekarang contoh soal yang lain, perhatikan, Nak. Perhatikan soalnya Ustazah. Kalau ada contoh seperti ini, negatif 12 dikurangi 5. Negatif 12 dikurangi 5. Nah, perhatikan, negatif 12 dikurangi 5 itu kita pisahkan menjadi negatif 12 dan negatif 5. Ya, kita lingkari negatif 12-nya sama negatif 5. Berarti negatif 12 dan negatif 5 itu sama, sama-sama positif apa sama-sama negatif? Sama-sama negatif. Tandanya sama ya? Iya. Ya. Kalau sama berarti diapakan? Ditambah. Ditambah. Jadi kita tambahkan saja. 12 ditambah 5. 12 ditambah 5. 17. Tapi ingat, karena sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Negatif. Gitu ya. Jadi kalau tandanya sama, ditambahkan dan hasilnya sesuai dengan soalnya. Kalau sama-sama negatif, berarti hasilnya negatif. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Oke. Lanjut sekarang. Sekarang, kalau contoh yang kedua, negatif 12 ditambah 15, tandanya sama atau beda? Beda. Beda. Kalau beda tadi diapakan? Kurangi. Kurangi. Kalau beda dikurangi, berarti kalau pengurangan itu yang besar dikurangi yang kecil, Nak? Iya. Iya. Maka antara 12 dengan 15 itu besar yang mana? Besar yang 15. Maka 15 kurangi 12. 11, 3. Sebentar, Ustazah salah ini. 3 kan, seharusnya. Sebentar, koreksinya. Iya. Iya. Oke, sudah berubah jadi 3 kan? Oke. Lurus itu kenapa kok depannya ada tanda positif? Nah, itu untuk sebagai penanda saja. Kalau hasil akhirnya nanti itu ikut tandanya yang besar. Iya. Paham ya? Hmm. Jadi intinya itu cuma dua, Nak. Kalau tandanya sama itu ditambah, kalau tandanya berbeda itu dikurang. Kurang. Gampang kan? Gampang. Contoh selanjutnya.
Terus selanjutnya ada negatif 12 ditambah negatif 8. Nah, langkah pertamanya, ini kan ada dua tanda berjejeran, anak? Iya. Iya. Kalau ada dua tanda berjejeran diubah jadi satu. Satu tanda. Berarti jadinya negatif 12 karena ini yang berjejeran itu berbeda dikurangi 8. Nah, sekarang sudah satu tanda semua. Sekarang tandanya sudah sama karena sama berarti ditambah. Karena sama-sama negatif maka hasilnya juga negatif. Paham? Paham. Ya. Sekarang Ustazah berikan kuis. Nah, ini berapa ya kira-kira ya? Negatif 5 dikurangi 7 berapa? Negatif 12. Negatif 12. Oke, 12. Good, lanjut. Negatif 8 ditambah 5. 3. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. 10 dikurangi 17. Negatif 7. 2. Negatif 7. Negatif 7. Good. Negatif 14 ditambah 20. 6. Sudah paham semua berarti ya? Sudah. Sekarang ada 10 soal untuk tugas kalian hari ini. Boleh di screenshot, boleh ditulis. Mau di screenshot saja? Sudah. Terima kasih. Tidak foto. Mau di screenshot saja? Boleh, sudah. Di screenshot, tapi ditulis jawabannya aja boleh, Us. Tidak boleh, Taya. Tetap ditulis soalnya. Kamu kok dati kubik? Oke. Ustazah, boleh ditulis juga apa di Ustazah? Bahasa Inggris. Jangan lupa HP. Ayo us. Sudah? Belum. Mama. Di bawah kalian.
Sudah ya? Sudah. Oke. Okay. Belum. Ya Allah, belum. Ya. Kita aja hitung ya sampai 10 ha. 1 2 Sudah, Us. 3 4 Sudah, Us. Sudah, Us. Oke. Sudah semua? Sudah. Nah, untuk yang bahasa Inggris itu materinya masih sama dengan ketika kalian kelas 5 yang bab 1. Nanti tolong dibaca mandiri. Kemudian tugas ya. Tugas bahasa Inggris akan Ustazah share hari ini di Google Classroom ya. Ya, oke. Terima kasih karena Ustazah masih harus belajar di kelas yang ada di sini di sekolah. Jadi untuk pertemuan hari ini kita selesaikan dulu ya. Oke, semuanya. Yeah. Ustazah sampaikan terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ya. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Setelah Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cantik dan baik hati. Oke, silakan live ya anak-anak ya. Terima kasih. Ya. Ya, Yes.